Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Maxim Ojek Online Channel, di channel yang membahas seputar Maxim driver dan juga Maxim penumpang. Nah, di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang orderan Maxim yang tidak muncul ya. Nah, langsung aja di sini kita bisa buka aplikasi text drivernya ya. Jadi kenapa sih atau apa penyebab orderan Maxim itu tidak muncul? Nah, di sini kita bisa lihat ya, secara orderan jumlah keseluruhannya itu ada 5, teman-teman. Kita bisa buka ya di sini. Jumlah orderan ada 5 ya. Dan untuk yang paling dekat itu ada 6. Nah, sekarang udah nambah nih. Nah, di sini saya akan ngebahas ya tadi ya, orderan Maxim yang tidak muncul itu sebabnya apa. Nah, di sini bisa jadi orderan itu sudah ada, teman-teman ya. Cuman orderan tersebut sudah keduluan sama para driver. Kenapa? Karena para drivernya ini ya lumayan banyak gitu ya. Ini tidak berbanding lurus dengan jumlah orderan. Nah, lalu selanjutnya kita juga bisa memberikan gambaran bahwasanya peminat di Maxim itu sedikit ya. Jadi Maxim ini kalah ya dengan kompetitor-kompetitor yang lain seperti Gojek ya atau Grab gitu kan, yang mungkin lebih memberikan promo-promonya, sehingganya orderannya di Maxim itu cenderung sedikit. Nah, maka di sini para driver ya, terkait orderan Maxim yang tidak muncul ataupun sedikit ini harus mengambil peluang dengan sebaik-baiknya ya. Artinya harus dipantengin terus orderannya. Nah, seperti ini ya, ini ada orderan Nasgur di Jalan Dakwah. Kalau memang kita bener-bener niat gitu tuh nyari orderan, ya ambil-ambil aja, karena kita juga bersaing dengan para driver yang lain. Nah, di sini nih orderannya nanti dia nggak lama itu akan hilang, teman-teman. Nah, tuh drivernya banyak sedangkan orderannya itu sedikit. Nah, makanya orderannya itu ya tidak muncul ya, karena muncul juga udah langsung keambil sama drivernya. Oke, kita harus cepet-cepet nih gitu. Nah, mungkin itu aja teman-teman, sedikit pembahasan tentang orderan Maxim tidak muncul versi Maxim Ojek Online Channel ya. Semoga bermanfaat, terus berjuang dan terus ditelatenin ya, namanya kita bekerja untuk mencari nafkah buat keluarga. Salam satu aspal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.